dipersembahkan oleh gelaran kompetisi sepak bola untuk kelompok umur 10 dan 12 tahun total liga wilayah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar sudah memasuki pekan kelima. Di pekan kelima total liga ini, semua pertandingan untuk U10 dan U12 dilaksanakan di lapangan Barakat Martapura Minggu pagi. Di pertandingan ini, di bawah terik sinar matahari yang cukup menyengat, SSB Cahaya Banuwajaya berhasil mencuri 3 poin usai mengalahkan SSB Puma dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan SSB Cahaya Banuwajaya dicetak oleh penyerang andalan mereka bernomor punggung 9, yakni Ahmad Ropal Akhwan atau yang biasa disapa Opal. Dari Kabupaten Banjar, tim liputan redaksi 8.com melaporkan. Apalagi nih?